Imam Malik pernah tanya Aki, kama qarrara dzalikal Imam Malik wa kama dzakaratuhu Ummu Salamah, sahabat Ummu Salamah teman menyebut nikah, Imam Malik teman menyebut nikah. Napa saya maksud periksa ini ke Imam Malik? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dak remba menurut panjenengan Imam Malik. Imam Malik ada bu al-istiwa'u ma'lum. Lafal istiwa dikae kau ningi dalam bahasa Arab banyak maknanya. Wal kaifu ghairu ma'qul. Sedengan ngoca aki alung kuna apa maksudnya kaif saya nunjuk aki berdejasat melesma ghairu ma'qul mustahil. Wasal wasu'alu anhu bid'ah atana bidriyah ajri bid'ah. Dari Imam Malik dekat hadis riwayat cerita lagi sekarang Al Imam Bayhaqi. Bada 10 riwayat kak dito situng kak dito dhaif sangat kak dito sahih. Sekak di masih dhaif kak dito adabu. Ini kesatuan di sebab hilang. Pas yang kak tu bi orang Wahabi al istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Majhul ni kak kita ego ni. Sedangkan riwayat saya sahih al istiwa'u ma'lum wal kaifu ghairu ma'qul. Ini kak jauh ghairu ma'qul kak dito artinya mustahil. Mun majhul ken lo eka tahu beda tanah ken lo tahu nggak apa tanah maka gak dintos itu sebab perbedaan ala kulli hal kita al asyairah ada buaki bahwasanya sifat sedupolo gak dintos eko caki sifatul zat ben eko cak ummahatus sifat sifatul zat nika roju dekak al hayyu zat Allah hayyun qadimun ben seterusnya. Cuman benih andi arti bahwa selain nikah sifat-sifat se sangang polo sangat Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salam belain semacam. Walaupun kak di seko cak sifatul af'al Ar-Rahman ikah sifatul af'al belas sifatul af'al. Benih pas ken cuman du polo kas tok se wajib tidak ada yang mengatakan seperti itu. Cuman se du polo nikah wajib. Ana pemi se du polo kali itu karena ulama Asy'ariyah pada waktu itu kali itu aperang ben orang-orang Mu'tazilah. Aperang orang-orang Mu'tazilah, aperang orang-orang Malahidah, orang-orang yang tak percaya pengiran. Maka sifat sepuluh itu mencakup dari sifat sekutu kau ini tentang pengiran. Hayyun, Qadirun, Muridun, Alimun, Mutakallimun, dan seterusnya. Kau itu sifatul dzat dan lain semacam. Ini penting bahwasanya as-sahih al-kaifu ghairu ma'qul. Bani as-sahih al-kaifu majhul. Nah, biasa sampai sampai makanya coba cubit kaki mereka. Nikah.